Oh my fucking god. Alright, we're here. Take a look at the equipment and prepare accordingly before starting Chaos the investigation. Road this. Response to people who are alone. Oke, gua duluan. Sabar ya. Ini apa nih? Ini apa tadi? Lu yang mana? Ini gua yang putih, baju putih. Gua baju putih, baju biru. P, ini kita bisa ganti sini gak sih? Hah? Bisa ganti ini, apa sih? Equipment. Cara ganti ini gua lagi pegang center kayaknya. Pencet Q atau enggak scroll wheel? Scroll wheel gua rusak, jadi... Tukerin kayak antara apa gitu, gak tau. Eh, lo seharusnya harus ada set, apa? Korek api deh. Center, center. Center sama siapa? Anjing, Arcona dong, udah gak apa-apa. Cara dropnya gimana? G, G. Halo? Ini gua drop, gua drop. Tuh, tuh, tuh. Halo? Wih, gua drop. Gua, ntar gua ini aja dulu. Ntar gua punya kunci, gua punya kunci. Gua perlu aja. Sob, nigga. Lu? Astrik, Astrik, sabar ya, gua pengen ngomong dulu. Eh, ya, Mav Reader sama siapa? Sama... Siapa? Ya, Mav Reader. Ini gua. Oh, lu pecar iClick, pecar iClick. Drik, gua tutup sendiri, Drik. Sama lu, Drik, lu aja, Drik. Oke, gua ngeliatin si Valik. Eh? Parah lu. Yaudah, lu ini foto. Kameranya sama lu aja ya. Halo? Get the ghost to walk to stop. Halo? Respon. Charles Rohat. Kok habis ini? Rohatis. Halo? Drik. Drik. Ya? Lu jauh Drik. Ini soalnya dia kan responnya ke orang yang sendiri. Eh, oh iya. Lu di entrance aja ya. Jadi kalau mereka kalau dia serang tinggal ini. Halo? Kamera, kamera. Si itu si Felix suruh pakai kamera. Enggak harus. Ini lu harus bisa tak pakai pegang. Oke, coba tuh kameranya. Halo? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera. Apakah Anda di situ? Nah, jadi ya, kabur ah. Hartono berarti jangan nendo Hartono. Paket. Oh, anjir kok jamnya kemarin anjir. Oh ini kayaknya setup kita deh. Kita punya 3 menit sebelum hantunya bisa hunting. Emang kalau setup nggak ada hantunya? Nggak ada. Dia nggak bakal serang. Tapi maksudnya ada kan tapi kan cuma nggak muncul kan? Kayaknya sih. Ah, kayak. Kayaknya. Gelap, woi. Gelap banget, lu gak selesai apa-apa. Gerin gua. Nyalain itu. Coba. Lampu. Biasanya di dekat pintu. Gua udah nyala satu. Anjay, gua tadi ngeliat si Felix. Halo guys, welcome back to channel. Kali ini to my channel. Kita bakal nge-vlog room tour. Oke, siapa yang di sini? Tuh. Cowoknya nyala sendiri anjir. Woi. Apa? Nah, airnya nyala sendiri. Sini. Udah gua matiin. TV-nya tuh gua yang nyalain goblok. Halo. Bikin kaget aja lu ya. Halo. Ini siapa yang buka pintu ke bawah tanah? Bukan gua sih. Gua enggak berani, so. Eh, kontol. Anjing itu. Bye. Anjing kita harus ke bawah. Saklarnya di bawah. Banyak. Hartono lu mana? Hartono mana? Oh, nih Drik. Di bawah enggak sih? Gua kan mana sih? Oh, no. Jangan lewat situ ada hantu. Level 3. Eh, saklarnya mana? Diam ya. Diam ya, serius. Gua gak bisa kabur kayak har. Mana saklarnya? Kalau mau biar gak serem kita dengar lagu. Jangan. Seh, serius. Seh, kumaha damang, seh.
Sakor, sakor. Berarti langsung kaget. Real. Artono, Artono. Sakor. Pintunya, cok, pintunya kunci, cok, pintu utamanya. Kontong pakai duduk. Pintunya kunci. Duduk kekunci. Ini goblok. Ngentok. Gua enggak salah apa-apa sih, enggak. Ini senter gua gimana nyalanya? T. Kalau ada senter. Gua enggak ada senter dah. Ke bawah. Bodoh amat ada atau enggak? Atau lo harus ikut. Gua enggak salah apa-apa, Bos. Gua enggak salah apa-apa, woi. Ya lu harus ikutin gua makanya. EMF. Kasih gua ini dong, senter makanya. Cara center satu lagi. Oke, gua Sakor itu gelap banget ya. Itu gelap. Gua cuma dari tadi cuma liatin layar kecil di kamera gua doang, coy. Gua enggak tahu kemana mana, enggak bisa navigasi anjir. Oh, ini lu. Hah? Oh, ini gua buta. Ah, ya itu tuh. Nyalain lampunya. Lampunya nyalain dulu. Harus nyalain lagi semua, oke. Bentar. Lampu di base di bawah tanah mana? Oh, ini. Tuh. Nah, eh, nyala. Ini apa nih? Oi. Drik, gua. Hah? Ini apa sih, Drik? Apa? Ini. Holy shit, gua buta, gua salah apa-apa, what the fuck. Halo? Lampunya mana? Oh, ini. Halo. Enggak jadi. Bukan itu. Are you here? Ini bukan. Ih. Ini maksud lu apa sih? Yang mana? Tuh tadi gua drop. Basement, tuh. Sini. Gua ada ketemu. Oh, ini ada projector. Masuk. Oke, gua ada lampu. Gelas ini kayak lampunya kuning. Itu ya UV light. Sini pinjam. Lu pakai ini aja nih. Artona pakai ini. Ya kalau ada korek api. Ya enggak apa-apa, biarin kok. Mana gua pencet dulu. Gua kena scam. Kira. Ini cara ini gua pakai arah kamera gitu. Itu tuh untuk foto. Ini ada M terus sebelahnya 5. 5 itu apaan? 5 tuh bapak kali lu bisa foto. Ya udah gua foto 0 kali ya, sampai 0. Oh iya. Setup kita udah sampai 0. Goblok. Ini gua udah foto. Di sawah aku pernah lihat enggak? Enggak. Ya. Sabar ya. Mau taruh mana nih? Kita tetap sih mana? Oh, ini. Tahu tadi saat kita di basement tiba-tiba masih enggak sadar tadi gua bilang jangan maju lagi di basement. Di bawah tanah. Iya, yuk. Sok, kita taruh di basement. Tadi gua dapat 3 loh. Gua kelek banget. Ini dari kayu aja temenin gua. Oke. Gua dapat 3 tadi saat di bawah. Makanya gua bilang jangan. Taruh sini ya. Ini nih sejak kapan nih di sini? Taruh coba setruk dah. Lu cek kamera udah bener belum? Kamera. Di truk. Oke, tunggu. Lu pencet mouse-nya untuk tahu. Tahu. Gua tahu kok gua bukan orang goblok. Tapi lu orang goblok. Iya sih, bener. Kita semua orang goblok. Oh, ada Ouija board. Oke, ini enggak nyala. Ini cuma ada kameranya cuma ada 2. Coba lu mainin. Yang bagian rumah sama. Iya, sama apa gua? Okay. Gua matiin lampu dulu di basement. Ini POV ya. Oh, asik. Wah, Ouija board. Oh, lari. Oke, kekunci, guys. Kunci. Oke. Okay. Fail. Kabur. Fail. Entry pontol. Kok salah gua? Anjing. Oke. Sekarang gua tahu ini. Enggak, gua masih hidup. Anjing gila. Entry pontol. Fail gua. Fail. Edwin matiin lampu terus kabur ngentot. Kok matiin lampu? Emang kayak gitu setiap kali hantunya hunting bakal mati lah kayak ini. Ouija board tanyi.
Wah, gua ngomong sih mati aja enggak salah anjing, gimana sumpah. Bentar, kalau nggak salah ada deh yang untuk kunci board. Ini bisa gerakin bareng nggak sih? Kata lu bisa ya? Bisa sih kayaknya. Wah. Wah, jadi setan juga. Oh, coba deh lu lihat ada setannya nggak? Soalnya kalau lu mati lo masih bisa lihat setannya. Lu lagi dogi sama Artono. Tuh, gua lagi ini dulu. Gua katanya ini dead player can move object. Lu mati, Vel? Iya, gara-gara ngantuk jump. Malah matiin lo, beliau dia cutting dan malah kabur ngentuk, lu ditinggalin sendiri. Gua kayaknya enggak mau main lagi jadinya gara-gara ini. Gua enggak berani kalau kita dari. Halo. Minum. Enggak mau. Oh, Phantom. Ya, ini deh dah. Ayo sini Phantom selesai. Kalau ada funnel enggak? Kayaknya ada funnel deh. Kayaknya ada guardian juga. Coba. Ini gua pikirnya Phantom, soalnya a phantom is a ghost that can possess the living, inducing fear into those around it. They are most commonly summoned from Ouija boards. Yang ada bulldog juga sih, specter sama ini. Harusnya ada bulldog. Gua cek ini dulu yang lain. Atau lain ada ini enggak? Bisa dari Ouija board. Ada Odin enggak ya? Atau enggak Ares, atau enggak klasik. Shorty. Minimal Shorty lah. Artinya lain kali kalau lu main sama Edric, lu jaga jarak sama dia. Gua gak mau main sama Edric kalau kayak gini. Jaga jaraknya maksudnya bukan jaga jarak lebih jauh ke tempat rumahnya, tapi lebih jauh ke exitnya. Siapa tahu dia fokusnya hunting lu tinggalin kan. Nanti kalau Edric itu di hunt gitu kan, pintunya gua tutup. Pakai Edric? Jangan. Kalau katanya iya loh. Gila, serem banget. Kameranya mana jadinya? Di tempat gua sini. Follow me. Ini lo yang iniin. Baru tahu. Oke, lihat. Orang gua spektator. Boleh. Oh! Kenapa? Oke, gua baru balik. Anjing lo ya, Pel. Anjing gue ya. Lu dua mana? Oi. Anjing gue ya. Gue kaget serius. Anjing. Karena kayaknya seru sih kita main Tartophobia tapi kita yang jadi setannya. Terus player harus berburu kita. Fuck you. Lu jangan kunciin ya. Kok jadi ada ide ya? Fuck you. Fuck you. Apa sih ini? Gua pandu Drik. Dek. Gua bisa tembus pintu anjing. Emang. Sini Drik, gua pandu sini. Jadi gini, gua bakal lempar barang, berarti itu posisinya di gua. Sini kan ikut gua. Gua bisa lihat setannya kok. Mana bisa lihat setannya? Kamar iya, Drik. Setannya di mana? Dia ikutin gua ya, belum ada di sini. Gua ikutin ya, Vel. Eko Vel, Hartobo. The best man. Ikut sini. Anjing. Nya. Langsung pecah. Apa yang pecah? Oh, Ouija board-nya. Oh iya, tadi gua denger juga si serpiang. Atonya ada deket, setannya deket gua gak? Enggak, belum. Ambil dulu kamera. Entar. Holy fuck, di living room, coba. Di sini. Kitchen.
Di mana trik? Chatting. Lo di mana? Kabur. Cabut. Itu sekali tadi di situ tuh yang tadi lu lewatin. Lu setan ya. Kok jadi sama setannya sih? Aduh gila. Oh. Anjing lu ya. Ini trik gua foto dulu. Coba lu datang ke rumahnya terus lu ini spirit box, gua bisa lihat setannya. Gak mau, gua seru, gua gak mau. Terus lu gua bisa kasih tau kalau dia deket. Gua trauma. Kameranya gua pas gua drop tiba-tiba hilang. Ya. Itu kasih spirit box-nya ke Artano, weh. Enggak. Si Artano sini, gak mau. Dia aja dia numpang doang. Lu pakai spirit box-nya sini, gua bisa lihat sumpah. Kalau dia datang, gua bisa kasih tau. Iya. Kalau gua diantar saja bodo amat. Buat saya file kayak gak saya. Tuh Arton, lu sudah harus ini kabur biar enggak sendiri. Halo. Lu ke truk. Truk ke truk. Pet. Oh, itu yang tutup siapa sih? Oh. Kok lu bisa langsung tutup sih? Kan lu gerakinnya pakai mouse bodoh. Tarkan lu ke truk dah, sumpah. Gua pengen biar itu tutup siapa? Itu yang tutup siapa? Gua. Oke, gua kaget. Oke, gua lihat ya di kamera. Dia okay. Lagi. Oh, dia lagi di back. Di back room. Di mana? Di kamar ini. Tuh, coba lu masuk terus lu ngomong. Oh, kayaknya udah kabur ke itu yang dekat PC. Oh, gara kamera ini. Are you there? Tar, nama setannya apa? Charles Rohades itu kayak yang nama pornstar gitu. Nah, gua cek lagi, gua pengen lihat lagi. Kayak gimana sih nama? Josh ya? Iya. Oh, Charles Rohades. Charles Rohades. Setannya di mana? Di mana aja? Bumarama. Kemungkinan aja sih kalau gua ngatain namanya dia bakal datang. Soalnya ada juga hantu yang enggak suka nih. Kita coba aja deh, gamat. Hello Charles Rohades. Are you there? Oh, dia datang. Bener kan? Sekali gua ini namanya langsung datang kan? Coba lagi. Di mana? Sekarang di mana? Dia udah balik lagi ke itu tuh. Itu yang ngambil gap. Itu kan yang orang gua di orang gua di bedroom ini tuh yang depan itu. Coba masuk aja, masuk. Kok fotonya hilang? Mana gua tahu, tunggu gua balik lagi. Oke lah. Halo, gua balik ke apa? Ayo sini. Gua udah dari entrance sih, ayo. Bedbox. Masuk. Phantom kan box, fingerprint, dos projector. Fingerprint. Nah. Mana nih fingerprint? Enggak, gua cuma kasih tahu, coba cek fingerprint. Nah. Kalau dia langsung goblok kaget. Anjing. Kalau gua ngatain namanya terus dia datang kasih tahu ya. Iya, ayo. Masuk, harus masuk. Charles Rohades. Belum. Kaget aja. gua kira gua bakal mati. Belum anjir. Nih. Masuk. I don't want to. Bentar. Kaget. gua nyala spirit box tiba-tiba tren gitu. EMF readernya di bawah ya gua ininya.
lupa gua. Nah, enggak apa-apa, enggak apa-apa, masuk aja terus black box. Serem. Fuck. Kok ke suara pintu? Enggak apa-apa, Mas Pak. Gua bisa laptop tenang. Goblok. Enggak apa-apa, Dri, gua bisa lihat, sumpah. Percaya sama gua. Kayaknya. Eh. Lu diam aja ya. Cara suara aja, ayo dia. Goblok. Charles, how old are you? Masuk di sini, 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 ke sini. Gak mau, gua serem banget. Ya, oh, ini lagi. Coba masuk aja, gak apa-apa, Dri. Gak. What trauma ini? Ini Hato mau ngapain? Ngedarin nungguin lo. Ya. Sene ini gene ini gene gene. Harusnya lebih baik gua mati ya. Jadi gua enggak harus ngalamin ini. Ya ya sini sini. Kita masuk gini. Kalau lo mau beneran ayo masuk ya, rumahnya. Mana? Serius, gua serius. Di basement. Ayo lu masuk ke sini aja langsung spirit box. Open spirit box. Langsung lo loy gitu. Wah! Mati. Wah! Mati lampu. Boleh mati. Coba bilang Charles. Ya, ada udah mati, Cok. Gua tinggalin fan-nya ya. Satu. Break. Ya, dia beneran mati, Cok. Oke, what the fuck. Oke. Bye. Gua enggak bisa live. Hah? Ayo lo. Break. Tadi setannya balas. Hai. Dia jawab apa? Dia bilang hai. Gue bilang sesuatu nih, bro. Hai. Lo bilang, are you here? Emang dia di mana? Dia di ini lagi di tangga. Bilang aja, are you here? Di tangga basement. Iya, yeah. Bilang aja, are you here? Anjing, bentar. Spirit box. Do it. Yes, Kak. Kalau dia deketin gua kasih tau ya. Iya. Yeah. Oke, okay, no. Enggak ada guna. Taruh lihat enggak dinginin di kameranya. Aduh, dinginin, Cok. Iya, tahu, tapi si Eric-nya ini Eric-nya ke masih ini, Cok. Eric-nya langsung lift. Dia lift. Iya, enggak, Eric-nya sekarang dia dari ini dia lepasin headset. Drake langsung bilang, ayo katanya, are you here? Gitu. Oh, tiba-tiba ada merah. Gua kok langsung cabut. Ayo Drake, aduh. Gua jadi regret. Gua jadi kayak rasanya. Udah gak bisa kabur lagi loh, dia lagi nunggu tangga. Udah, open mic aja. Tadi saat hantunya setan. Anjing tuh. Anjing gue juga bakal sama sih kalau kayak gitu mah. Ya enggak ada nak. Drek, ayo. Caranya coba nanti aku cek sanity-nya itu berapa dah? 28. Drake, ayo. Drake.
Felix. The fuck. Woi Felix. Hah? Woi Felix lu mute deh. Terus Cedric mana anjir? Ya Pak, dia gua juga kalau jadi enak sama sih gua langsung lepas sesnya terus kabur. Kenapa? Lu enggak lihat lu sendiri kayak gitu terus tiba-tiba crack amat. Lu juga enggak tahu gitu itu suara gua. Itu suara gua, Cok. Iya sih. Tadi itu suara le, itu gua cari di YouTube pas Fabia sound effect. Terus gua puter. Anjir kasihan cowok dia tolong anjir sampe gak kena gerak. Duh sumpah lah kasihan anjir. Kalau mau ya kasih gua ini center board sama itu gua temenin. Teo tapi tau gue itu suara YouTube tadi itu gak bakal bisa kedengeran soalnya ada sound suppression. Lalu tuh kalau lagi ngapain dia mana gila gak telepon lah Kartono. Pan. Coba lu ke fasmofobia terus lu ke basement dah coba cek. Gak mau. Dre. Shit. Oh, crash. Kenapa? Oh. Tiba-tiba malah ini, Cuk. Lah. Kayak ngeblank gitu. Tapi pas mau fobianya bisa kan? Bah. Coba kasih lihat. Itu ternyata sambot Kartono anjir, Dri. Apa? Itu sambot Kartono. Anjir. Kaget gak, Dri? Sambot tata dari mana, Di? Gua udah aja di Discord itu bulat-bulat lingkarannya aja enggak nyala loh. Embernya. Hah? Lu tadi depan lu embernya ada ember kan? Pas mau gua enggak tahu. Kata lu ke basement. PC gua nge-crash makanya. Emang di game gua masih ada atau apa? Masih ada. Polisi tuh enggak mau. Gua enggak mau ke basement. Gua udah mati belum? Belum. Ah, masih hidup. Iya. Anjing. Mama. Gua share screen, gua pengen lihat setannya. Enggak lah, gua lift aja lah, bye. Jangan. Lu jangan lift game-nya, lu harus ada di fastmu. Lu share screen, gua pengen lihat setannya. Tapi aku gak bisa setting nanti recording gue stop. Oke. Gue kan ada dua monitor. Ya satunya lagi gue agak apa taruh Discord. Memang kalau lo share screen nanti tiba-tiba malah nggak stop. Iya. Yeah. Oke. Di gua udah keluar. Tuh, berapa? 117442 salah nomor. Lah. Sekali salah lo sama dedication field, Cok. Ya udah, kan kalau gitu lo kayak ini aja. Bentar, gua keluar terus masuk lagi. Terus gua ini. Tadi gua salah kode. Katakan lo masuk basement terus mati. Iyalah. Oke, lu bilang gua kemana? Lu pimpin gua kemana? Ke depan, ke kiri gitu?
kiri. Kiri. Sabar. Lu mana? Di awal. Gua enggak lihat lu. Oh, depan. Depan. Terus. Tono kira ya gua ambil painting, terus gua lempar-lemparin itu jejak dia. Enggak, gua enggak mau gitar, gua enggak mau gitar, gua hari kalau suara. Game close. Tuh. Katanya game close. Depan. Depan. Depan lagi. Depan terus, lagi. Terus sampai gua bilang stop. Oh, mundur dikit. Nah, kanan. Terus lagi dikit lagi. Maju. Terus habis ke kanan. Lu enggak suara sesek gitu kan? Gua enggak pakai suara vacu. Enggak ada setannya. Terus masuk lu pakai suara belum? Enggak. Pakai suara lah gua aja yang masih headset anjir. Oke, gua kira ke kanan. Kanan kiri. Ini ya? Iya, ini udah di basement sebenarnya. Terus mana edit? Edit di kiri lo. Maksudnya arah kanan, arah kanan tadi lo malam belok jalan juga ke kiri. Maksud gua di arah kiri. Dia sih itu apa? Iya. Jadi di barat daya. Kok masih hidup sih ibu gua? KTF, gua nggak tahu. Pakai headset lah anjir. Ayolah, gua main Valorant. Jangan maco. Enggak tahu. Ya udah satu lagi deh sampai hah? Valorant yuk. Jangan lu sumpah. Enggak seru. Ya udah follow deh gua ada trauma ini. Jangan. Enggak. Sini. Ya udah satu lagi. Artinya coba lu mati lampunya. Kok tadi kasih infill sih? Gua harus keluar lagi. Udah? Kayaknya gak tau. Lu pakai headset? Gak tau. Gua ini tapi gak ada suara. Coba Haru ini dong share screen jadi gua bisa bantu mati. Fuck you, gua gak mau lihat setannya. Gua bisa lihat setannya cowok, dia lagi di ini, lagi di ruangan situ, jauh kok. Terus lu ke, udah mati lampu. Gua enggak tahu cara matiin lampu gimana ini, matiin dis. Oh, ini udah mati. Lu ke sini mundur. Mundur. Lihat bawah, lihat bawah. Nanti kan ada ember kan? Ada enggak? Kayaknya entar apa? Hah? Gila ada Edric. Wen, apa? Gua masih hidup atau mati? Wah, lelah kan gua, Edric. Reklet guys, gelap banget, gua nggak bisa lihat. Hai, gua masih hidup, kok bisa? Lalu pada enak songong banget sih kontol gila. Anjing, lu pada songong banget sih anjing, mentang-mentang gua mati yuk. Ada bola matanya, weh, ada bola matanya Edric. Najis. Artinya coba lu on mic dah terus bilang halo Roy. Halo, gitu. Iya. Yeah. Stop nih, guys. Halo. Oi. Assalamualaikum. Oke, enggak jadi ini kan udah mati lampu nih. Iya. Yeah. Lu kesini ada EMF reader, lu cari EMF-nya ini di dekat ember. Gua enggak mau, hai, gua enggak serta apa-apa. Lu enggak serta apa-apa, soalnya gua enggak ada senter, gua. Ini gelap ya, semua di bawah gua. Enggak, di bawah gua gelap semua, gua enggak serta apa-apa, weh. Jet E. Nah, gua enggak ada senter. Jet E. Enggak ada, gua enggak ada apa-apa. Gua enggak ada apa-apa. Gua enggak ada apa-apa, tuh. Ada. Enggak. Sumpah gua enggak ada apa-apa, gua udah pencet E, gua udah pencet T, gua enggak bawa apa-apa, cok. Ya udah ini. Di itu lo. Ada ghost writing. Gua ada jurnal. Di ghost writing. Buku ghost. Eh, boleh, Pak. Gua enggak tahu apa. Gua enggak salat bye. Fuck you. Anjir ada Oni Pentong, bukan ya?
Agas lah. Oni co, Oni dong. Batuk. Ini pengen mancong su. Eh bye, gue pengen nih, pengen. No, no, jangan. Apaan sih? Oke, gue pengen lift lagi. Tunggu dong. Iiii, mama. I want help, please. Nail, gue pengen lift dulu. Eh, teh kalau gue pengen lift dulu. Tuh, sebentar. Nanti gue keras gitu deh, gue pengen coba. Oh, ini ada save orang random, mau gak? Hah? Save orang random. Jangan. Ayo, habis seru biar ada teman satu orang lagi. Si Atan loh, udah keluar. Oke. Lu udah ke lobby kan? Belum. Lu mendingan keluar dari game deh. Soalnya kayaknya gua gak bakal selesai. Gak bakal mati gua di game di yang itu. Lu keluar, masuk ke